Assalamualaikum semua, apa khabar? Kami di Majlis Pelancaran Proton Pesona dan Iris 2019 yang baru. Jadi berita besar pada hari ini bukanlah paras rupa kereta dan ciri-ciri kelengkapan, sebab semua itu telah pun diberitahu kepada kami dan telah pun diumumkan masa sesi pandu uji media tempoh hari di Lita Ujian Proton sendiri. Tapi hari ini nak cerita pasal berita utama. Nilai harga, penurunan harga yang begitu banyak berbanding dengan model yang lepas. Tambah lagi pada itu, ada paket pembelian yang sangat menarik yang memberikan satu nilai harga baru yang tak kami duga. Memang tak sangka. Tengok sendirilah butiran di bawah harga dan paket pembelian yang ditawarkan dengan kedua kereta ini. Tapi dari segi penilaian, sebelum kami pergi ke betul-betul pandu uji kedua-dua kereta ini, kita lihat dulu sedikit ataupun beberapa faktor yang kami ingin ketengahkan yang bersangkut paut dengan pengalaman kami sendiri bersama Proton Pesona RQ, iaitu Pesona VVT 2017 yang kami beli sebelum ini dan telah menggunakannya sehingga hari ini. Jadi banyak-banyak benda yang agak baru, tapi pembaruan yang lebih besar sebenarnya tak nampak, iaitu melibatkan mutu pembinaan dan bahan serta komponen yang digunakan. Masalahnya yang tu tak dapat nak uji dengan secara terus-menerus lah. Nak kena ada kereta yang dah digunakan sekian lama, mungkin lepas 6 bulan, 10,000, 15,000 kilometer jarak tempuh, baru kita dapat uji sama ada betul ke tak mutu dan ketahanan komponen tu. Sebab memang bunyi cengkerik dan unggas tu adalah salah satu daripada tiga faktor yang kami betul-betul rasa mengganggulah dalam sepanjang pemilikan Pesona VVT kami, iaitu Pesona RQ lah nama timbangan. Jadi kami membeli satu Pesona CVT standard dan tiga rungutan tu lah. Satu bunyi cengkerik tu, lagi satu boot belakang atau pintu boot belakang ni. Kami punya dia suka jatuh. Spring ataupun torsion bar yang digunakan dalam mekanisme bawah ni tak cukup kuat. Jadi kalau macam ni pun dia akan turun sendiri, jatuh sendiri. Jangan cakap macam ni. Macam ni pun turun sendiri, malahan kalau buka penuh pun, kalau ada cerun sikit pun, dia boleh turun sendiri. Dah banyak kali dah saya benjol dia tak. Jadi kena dekat bucu ni, ya Allah sakitnya. Tapi alhamdulillah, nampak kaya dah diperbetulkan. Ada yang di kalangan penonton mengatakan bahawa Proton telah pun membuat perubahan sebelum ini lagi pada model yang lama. Kalau pergi ke pusat servis, mereka boleh gantikan torsion rim bawah ni dengan yang lebih kukuh. Tapi kami ada pergi satu pusat servis, tak ada pula katanya apa-apa. Jadi ia atau tidak dah ditukar sebelum ini, apa-apa pun sekarang dah ditukar. Dan nampak macam remeh kan, tapi bila nak guna hari-hari sangat membantu. Kalau tak, kadang-kadang saya kena tengah angkat barang ni, dia turun sendiri, kena tahan macam ni. Aduh, berkongfu dah pula. Okey, lagi satu perkara, central locking ataupun kunci central. Man, kita tengok ke depan. Kalau kereta dah kunci dari kita kat dalam, nak buka, tarik ni, pemegang ni dua kali dan pintu kita saja akan buka. Masalahnya, bila kita keluar dan kita tutup, contohnya kita tunggu orang, lepas tu orang lain datang pada pintu belah sana, kita nak buka, apa kita buat? Selalunya kita fikir buka pintu ni, tekan je lah butang tu kan. Tapi dulu dengan kereta kami, selagi pintu ni buka, butang tu tak berfungsi. Jadi kita kena masuk, tutup pintu, baru boleh benarkan orang sana masuk. Masalah lah juga bila guna seharian, sebab kadang-kadang kita belum nak masuk kereta, kita hanya nak bagi dia masuk, letak barang ke contohnya, kita masih ada kerja keluar. Tapi sekarang dah berjaya. Saya tunjuk. Mari. Pas kamera kat saya. Baiklah. Nampak ni butangnya. Contoh sekarang kita dah kunci. Alright. Dan kita tarik dua kali. Okey, buka pintu kita saja buka. Tolong buka pintu belakang, boleh tak? Pintu belakang tak boleh buka. Okey. Sekarang pintu ni masih terbuka ya.
Saya boleh tekan lagi sekali. Boleh buka tak belakang? Ha, belakang dah boleh buka. Okey. Tapi bila kita tekan lagi sekali untuk kunci semua, tak boleh lah sebab pintu ni masih buka. Kita tutup pintu ni. Tekan. Ah, central locking dah berfungsi. Dan nampak gayanya lampu merah di sini sudah lebih jelas ya. Kalau dulu dia macam kurang jelas sikit. Jadi kita was-was sama ada kunci central ni dalam keadaan terkunci atau terbuka. Jadi benda kecil-kecil macam ni, penghalusan dari segi ni LED yang digunakan dalam tu ataupun bahan yang digunakan untuk menyelaputi LED tu telah diambil kira nampak gayanya. Dan kaedah untuk membuka central locking ni pun telah pun diperlihatkan dan ditambah baik. Jadi memang nampak macam perkara-perkara remeh, memang nampak macam tak penting, tapi sebenarnya memang bergunalah dan kuranglah mengganggu kami kan dalam penggunaan seharian. Yang pentingnya kalau perkara-perkara macam ni dah dikritikan oleh Proton, sekarang kami agak yakin yang mungkin memang benar-benar ada perubahan besar keseluruhan pada persona ini. Contoh tadi kami dengar-dengar antara para tetamu dekat sini kan, ada yang media yang bukan permotoran. Bila tanya, Proton ni baru nampak okey lah, 6 bulan nanti tengoklah macam mana. Ini jatuh, itu jatuh, ini bunyi, itu bunyi. Jadi nampak gayanya dari segi teknologi, kelengkapan, peralatan, serta pemanduan, reka bentuk sekalipun, tak ramai yang merungut. Orang merungut lebih kepada keandalan ataupun ketahanan kita ini. Jadi nampak gayanya macam ada can ni, ada can ni. Oh lah nak cakap, mari sini, mari sini. Masa pengenalan pertama di litar uji Proton dulu, kami ada sebutkan yang cermin ni, cermin pandang belakang ni dikatakan frameless atau tanpa bingkai. Kami ada sikit geram lah sebab ketua pereka Proton dengan bangganya cakap frameless, frameless, frameless. Bila kita datang tak ada pula frameless. Rupanya selepas itu kita korek-korek sikit rahsia, kita dapat tahu yang dekat sikit. Ni sebenarnya frameless ni agak mudah boleh dibuka. Ni kita tengok. Nampak? Boleh dibuka dan benar-benar frameless. Cuba. Ha. Ya, benar-benar frameless. Nampak tu? Dan bila benar-benar frameless, nampak style. Lagi sekali memang perkara yang kecil tapi membawa impak yang besar kepada tanggapan kita dan rasa tu. Rasa suasana tu lain. Kenapa masih ada benda ni? Proton tak boleh nak beritahu kami secara rasminya. Tapi kami agak lah kan, kami agak ini ada kena-mengena dengan kepiawaian keselamatan. Sebab cermin pandang belakang adalah satu komponen yang terlibat dalam penilaian keselamatan sebuah kereta. Contoh dia dekat sini, dekat cermin depan ni. Jadi kalau ada pelanggaran, aksiden, nak kena pastikan dia cukup utuh, tak terpelanting rata-rata dan tak berpecah, berkecai, supaya tak mencederakan penumpang lah dan pemandu. Jadi kalau nak buat jenis tanpa bingkai, sebenarnya kena melalui lagi satu proses penilaian keselamatan yang mungkin agak mahal. Jadi dia buatlah nampak macam yang besi lama, tapi sebenarnya serba baru. Nampak ni? Dah masuk balik bingkainya kan. Senang mudah aje kita main cabut-cabut je kita orang. Tengok. Jadi kalau beli kereta ni boleh cabut. Yang model lama tak boleh lah buat macam ni kan. Yang ni boleh. Jadi nak tipu sikit pihak berkuasa, letak balik. Tapi sebenarnya tak ada apa-apalah. Saya agak yakin lah yang Proton sebenarnya dah agak pastilah dengan keselamatan dia. Cuma mungkin dia orang tak nak melalui proses keselamatan ataupun penilaian ujian keselamatan yang baru. Jadi sampai sini saja sedikit ulasan tentang pembaharuan yang ada pada Persona dan juga Iris
sebab pembangunan dua-dua kereta ni serentak dan sama ya. Sama ada kami akan dapat unit pandu uji secepat mungkin, mungkin tidak sebab tak tahu kenapa tadi kami susah sikit nak dapat kereta yang dengan cepat. Tak apa, kalau siapa-siapa ada kereta di sana, siapa yang dah tempah ingin benarkan kami menguji, tolong boleh hudurkan bantuan. Tapi kami lebih minat sebenarnya untuk menilai kereta ini selepas 6 bulan atau lebih penggunaan, baru kita dapat tengok sebenar-benarnya peningkatan penambahbaikan yang ada pada kedua-dua kereta Proton ini di bawah naungan ataupun pimpinan Jili. Bawah pimpinan Jili dan bantuan Jili, tapi usaha itu untuk pembangunan ini tetap masih ramai warga kejuruteraan Malaysia yang terlibat ya. Jadi sehingga video akan datang tentang pesona ini. Terima kasih menonton, selamat membeli belah.